lagi bareng kakak Twins. Kali ini aku jadi si Sonic, guys. Jadi ceritanya di kota Sonic sedang heboh, guys. Kota Sonic terancam hancur karena bosnya si Sonic itu kehilangan cincin-cincin berharganya, guys. Lalu apakah yang terjadi? Ayo kita gas aja langsung ya, guys ya. Kita cari bosnya si Sonic di kota ini, guys. Yap, kota Sonic ini kayak gini ya, guys. Tempatnya kayak dadu-dadu. Apa sih namanya? Catur gitu, papan catur ya. Oke, jadi kita akan mulai mencari bosnya Sonic, guys. Katanya kita harus menemukan cincin-cincin bosnya si Sonic yang hilang. Ini kali ya tempatnya di atas. Hetsa! Wih, tinggi juga lompatnya, guys. ini banyak bocil-bocil nggak jelas. Oh, itu tuh ada orang. Kita coba cari tahu, guys. Bang, misi. Bosnya Sonic. Si bos di mana? Ini sini. Ikut aku, dia udah nunggu lama. Ayo sini. Oke, siap. Nah, ini dia. Wah, bos. Bos, ada apa, bos? Aku kehilangan cincin. Kamu tolong cariin ya. Aku kasih kamu radar cincin untuk dipakai mencari cincin-cincinku yang hilang. Ayo, buruan. Buruan cari. Tapi jangan sampai kamu menemukan hal yang aneh-aneh ya. Siap bos. Aduh, kita harus mencari cincin dari bos Sonic ini, guys. Tempatnya luas banget lagi. Apa nih? Wow, ini kayak garpu, guys. Garpu nancep di tanah. Ini bukan cincin, guys. Salah dong. Ngapain nyari cincin ketemunya garpu, guys. Nggak jelas nih emang. Oh, di mana lagi? Aduh, nabrak. Ini tinggi amat temboknya. Ah, gimana loncatnya, guys? Ntar kita mulai dari yang pendek-pendek aja dulu, guys. Tuh kan, ini dindingnya kiri kanan tinggi-tinggi banget. Ah, ini ada yang pendek nih. Hat. Atas. Set. Wow, ini cincinnya bukan ya? Tapi kan cincinnya si bos warnanya merah, guys. Ini warnanya biru. Bener nggak nih? Kalau punya aku cincinnya warna emas. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil aja dulu ya, guys ya. Nice. Lo kok pusing? Aduh, kok pusing. Okay, guys, aku sedang mencari cincin ajaib yang terbuat dari material paling unik di dunia. Okay, guys, ada emas, ada vibranium dan yang lain-lain. Nah, coba kita lihat peta dulu apakah ada di dunia ini, guys. Okay, kita lacak dulu, guys. Di sini kira-kira ada nggak ya? Wah, kayaknya ini, guys, ada satu. Yes, come on. Semangat. Kemen, guys. Yeah. Tapi ini tempatnya kayak gini banget ya. Beda banget sama dunia aku, guys. Okay. Wah, itu. Tandanya sih ada di sini, guys. Ya ampun, ternyata aku bisa menemukan ini satu, guys. Yeay. Berarti aku udah mengumpulkan 6, guys. Berarti harusnya ada 2 lagi, guys. Karena ada 8. Enggak 8 dong. 9, guys. Oke, nice. Di situ ada 2, guys. Kita lagi cari. Wah, aduh, Abang. Ya ampun, karena kecepatan banget jadi kesenggol dikit. Abang. Aku habis lari-larian nih, aku kecapean. Weh, siapa kamu? Bulunya biru semua. Larinya cepat. Emang siapa kamu? Ah, aku Sonic, Bang. Aku dari dunia antah berantah. Aku lagi mencari cincin-cincin emas. Oh, gitu. Iya, Bang, aku haus, Bang. Boleh aku minta? Oh, silakan. Itu harganya 10.000 satu biji. Oke, guys. Enak ini, Bang. Makasih ya, Bang, ya. Nanti aku bayar ya. Tunggu. Ya ampun. Dia kabur. Ini satu. Wah. Ternyata, guys, ada penunggu apa cincin emas, guys. Ya ampun, ternyata di sini ada penjahatnya. Gimana dong, aku nggak bisa bertarung, aku cuma bisa lari kenceng doang. Ya udah deh, nggak apa-apa.
Sabar bang, sabar. Ini monster apaan sih? Ini monster apa? Kabur. Wah, dia melempar granat ya. Kabur. Hihi. Oke, kita udah dapat satu lagi guys. Berarti ada tinggal satu lagi. 9 kekumpul ya guys ya. Jadi kita adalah tujuannya mengumpulkan 9 cincin emas. Hah? Kok ini gak ada? Ya, apa salah radar kah? Tapi nggak mungkin dong salah radar. Soalnya di sini ada loh kilau-kilaunya. Coba kita, oh jangan-jangan ada di dalam perut. Oh iya, jangan-jangan ada di dalam perut bumi ini guys. Lah kayaknya aku, kenakal. Ya ampun, ini masih ngejar zombie. Waduh, ya ampun. Aku masuk dalam ya. Oh iya, silakan. Aduh, ya ampun, ternyata bener di sini ada gua. Ini kenakal, di luar juga kenakal. Bukan, itu bukan kenakal. Aku yang kenakal, di luar itu anak buahku. Oh, gitu. Kenakal, aku lagi cari cincin. Katanya radarnya sih ada di sini, tapi aku nggak menemukan. Oh, itu ada di dalam sana. Kamu harus masuk ke dalam perut bumi, tapi hati-hati ya. Oh, iya. Oke deh, ya. Terima kasih, kenakal. Iya, sama-sama. Mana nih? Oh, ini dia cincinnya. Akhirnya aku bisa menemukan cincinnya guys. Oh, ada 9. Apa nih? Asalah. Loh. Guys, aku adalah Eggman atau Dr. Robotnik. Hah, guys, aku udah menangkap si Sonic dan aku kurung di dalam sekarang. Kenakal, aku mau pergi dulu. Aku akan mempersiapkan laboratorium yang paling keren di kota Dure. Oh, iya bos, siap-siap. Nanti aku jaga di sini bersama bos Knuckle juga. Nah, begitu dong. Kita kerjasama ya. Kita bakal menghancurkan si kenapa nih? Kenapa drone? Ada apa? Kita sudah mendeteksi kedatangan satu temannya Sonic, yaitu si Tail. Hah? Si Tail? Ah, aku nggak takut. Ya udah, tapi aku akan terus mengintainya. Oke, siap. Wah, Sonic udah datang, Tail juga udah datang. Lebih baik aku buru-buru. Nitip ya. Oke, bos. Wah, ini mungkin tempatnya, guys. Wah, iya bener-bener. Ini Dude Mart, guys. Aku mau belanja dulu. Nggak kelihatan apa. Orang segede gini masih aja mau disempet WC. Ya, ada apa kakak? Selamat datang tuan. Aku butuh ini alat-alat untuk membuat laboratorium. Oh, kamu akan membuat laboratorium? Ya, aku akan membuat laboratorium. Jadi aku akan butuh barang yang sangat banyak sekali. Kalau gitu kamu bisa kelola laboratorium yang udah nggak terpakai di ladang. Hah, di ladang? Ya, itu dulu ada yang pakai di sana tapi bangkrut. Oh gitu. Baiklah kalau gitu aku akan pergi ke ladang. Katanya ada laboratorium yang terbengkalai guys. Dengan membentuk laboratorium aku nah ini dia guys laboratoriumnya. Kayaknya sih bener yang ini. Soalnya ini di tengah ladang terus gak ada orang juga guys. Katanya sih ini terbengkalai guys, tapi wow, peralatannya komplit guys. Waduh, tabung percobaan, PC kentang, aduh kursi gue listrik. Oh, apa nih? Waduh, rupanya seseorang telah membuat kursi aneh di sini dulu. Apa nih? Do not press. Oke, guys. Aku akan membuat laboratorium ini hidup kembali, guys. Aku akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Sonic. Sonic udah ditangkap. Oh iya, si Shadow. Shadow yang lebih kuat. Aku akan ngumpulin pasukan di sini. Hei, kamu. Aduh, astaga, ini meledak. Apa yang meledak? Wow. Oh, dia lempar granat, guys. Oh no. Wah! Aku adalah Tail, temannya si Sonic. Aku lagi nyari Sonic, guys. Iya,
Terakhir kabarnya Sonic itu lagi mencari cincin yang ada di dunia Dude, guys. Tapi sampai akhir-akhir ini, sampai terakhir sekarang, dia nggak pernah balik lagi ke dunia Sonic, guys. Jadi aku mencari Sonic, ya siapa tahu dia malah betah main di dunia Dude gitu kan. Aku mau nyuruh pulang gitu. Coba kita tanya ke orang-orang. Hei, misi bang. Hei, ada apa kamu makhluk berekor? Loh, kok aku ditendang? Iya, kamu bukan orang sini kan? Tapi nggak gitu juga. Aku mau nanya ini aja. Nanya apaan? Aku mau nanya Sonic. Dia bentuknya warnanya biru, bentuknya agak berduri-duri gitu. Wah, aku nggak tahu. Oh ya ampun. Ya udah deh, maaf kalau gitu Pak. Aku pergi ya. Ya udah sana pergi. Di sini kamu ngeganggu aku aja. Wah, sana. Astaga. Kok orang-orang galak banget sih di sini. Aduh, nanya ke siapa ya kira-kira yang tahu si Sonic pernah kesini. Sebentar, ada orang lain nggak yang bisa ditanya ini? Permisi abang. Ya, aku mau minum dong, aku kehausan nih. Oh ya udah sih ya, silahkan. Tapi kamu kok mirip yang makhluk landak biru? Hah, bapak tahu landak biru itu Sonic teman aku? Oh iya, dia pergi ke arah gunung. Oh, ke arah gunung ya? Ya udah deh, kalau gitu aku pergi ke arah gunung. Oh ini, wah, lo, ini kenakal kan? Kenakal? Iya. Sonic kesini nggak? Iya, kemarin dia kesini, dia masuk ke dalam tapi belum kembali lagi. Waduh, kenapa ya? Iya, nggak tahu, ngobrol aja sama si bos di dalam. Loh, emang ada bos? Oh, apa ini? Apa ini? Apa itu? Iya ampun, apa itu?